Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan, bersama-sama rakan-rakan beliau di MINDEF yang telah bersetuju dengan cadangan saya, dan rakan-rakan di KDN, khususnya PDRM dan lain-lain agensi penguatkuasaan, bagi melakukan usaha bersinergi untuk menggabungkan DSA dengan CPEX yang dikendalikan oleh KDN. Bagi kami, soal pertahanan dan keselamatan harus dilakukan melalui usaha bersama antara kedua-dua kementerian. Yang penting adalah untuk rakyat keseluruhannya. Di dalam industri pertahanan dan keselamatan, kami mengambil langkah yang sama untuk menterjemahkan komitmen kami berdua. Dengan kaedah ini, NetSec dan DSA digabungkan di dalam sebuah pameran pertahanan dan keselamatan yang terbesar di Asia. Ianya menggabungkan soal pengeluaran aset dan produk-produk pertahanan serta pengendalian aset-aset keselamatan dan penguatkuasaan di seluruh dunia. Dan MITEC dijadikan sebagai pusat untuk pameran yang terbesar di Asia ini kerana kami menjangkakan kira-kira sekurang-kurangnya 42,000 trade exhibitors yang akan datang atau trade visitors yang akan datang. Dan ini akan memperlibatkan kira-kira 1,500 pemamer yang akan mengambil bahagian sekurang-kurangnya. Dan 70 buah negara akan terlibat. Ini adalah merupakan satu usaha bersama sebagai memperlihatkan bahawa di dalam usaha memasarkan produk-produk ini, kita tidak harus bersaing cara pemikiran silo. Ianya harus berubah bukan hanya dalam bentuk retorik tetapi dalam bentuk tindakan. Dan apa yang kami lakukan pada hari ini adalah bukan hanya sekadar terjemahan tetapi sebuah komitmen yang diperlihatkan untuk memperlihatkan kepada rakyat jelata keseluruhannya dan dunia di dalam pengeluaran produk-produk dan aset pertahanan dan keselamatan agar dapat dikombinasikan. Semoga pameran ini akan menjadi satu pameran yang berbentuk iconic exhibitions for defense and security asset and equipment. Dan kita harap pada 16 hingga 19 April nanti tidak ada tarikh-tarikh yang bercanggah dengannya. Dan kerana ianya adalah merupakan kalender antarabangsa yang telah ditetapkan, ianya bukan hanya melibatkan pemamer dari Malaysia tetapi melibatkan pemamer daripada seluruh dunia. Dan apa pun yang akan berlaku ketika itu di dalam pameran-pameran dokongan yang lain, maka exhibition ini akan terus dijalankan. Itu menjawab soalan yang tersimpan dalam hati. Tak ada soalan lah. Okey, terima kasih. Let's have lunch. Datuk Seri, maknanya Datuk Seri sebut begitu, maknanya jika ada pelan raya pun saya tak sebut pilihan raya, saya kata jika ada apa percanggahan event-event yang lain, tak sebut pilihan raya pun kan.